Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai RPP Akpai Digital. Marilah kita simak penjelasannya. RPP Akpai Digital bisa kita install melalui Play Store. Kita klik Play Store. Kita cari dengan kata kunci RPP Akpai. Kemudian kita install. Setelah terinstal, jangan lupa berikan rating pada aplikasi ini dengan 5 bintang dan berikan ulasannya. Selanjutnya, kita bisa membuka RPP Akpai Digital. Kemudian, login dengan akun yang telah kita daftarkan pada saat kita mendaftarkan KTA Akpai Digital. Ketika kita membuka aplikasi RPP Akpai Digital, pertama yang kita lihat adalah beranda. Di sini sudah ada beberapa RPP yang telah diposting oleh Bapak Ibu Guru PAI dari berbagai jenjang. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Kemudian di bagian bawah ini ada menu cari. Kita bisa mencari RPP yang kita kehendaki. Misalnya saya akan mencari RPP tentang masa kejayaan Islam. Kemudian klik buka, maka saya akan mendapatkan RPP tentang masa kejayaan Islam dari postingan Bapak Ibu Guru. Saya bisa belajar dari RPP-RPP beliau sehingga saya bisa memperbaiki RPP yang akan saya buat. Selanjutnya di bagian bawah ada icon tambah. Kita bisa klik icon ini untuk menambahkan RPP yang akan kita buat. Pertama-tama kita memilih sampul untuk RPP kita. Sampul ini bisa kita edit, bisa kita perkecil fontnya, bisa kita ganti fontnya, ataupun kita ganti warnanya. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan mengisi konten untuk postingan ini. Saya akan menuliskan RPP. Selanjutnya kita mengisi konten untuk postingan ini. Saya menulis RPP Perjuangan Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi pokok Perjuangan Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, kelas 10 dengan durasi 3x45 menit. Untuk tujuan pembelajaran, saya sudah mempersiapkan naskah RPP ini. Sehingga pada aplikasi ini saya tinggal copy paste. Setelah semua terisi dengan lengkap, edit sampul yang tadi telah kita persiapkan. Kita bisa memperbesar fontnya ataupun memperkecilnya sehingga tampilan dari sampul RPP kita enak dipandang. Setelah dirasa cukup, maka kita simpan. Setelah simpan, kita kirim. Berhasil, maka RPP kita akan muncul di beranda dan bisa dibaca oleh Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam di seluruh Indonesia. Demikian tadi penjelasan tentang tutorial RPP Akpai Digital. Simak pula tutorial tentang aplikasi Akpai lainnya. Salam Akpai, profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar.